Keren loh, Pak. Ada peralatan semua lengkap. YouTuber ini, YouTuber ini, Pak. Saya YouTuber. Oh. Iya, benar. Nah, ini steady safe. Jadi dia bergerak ini masih bagus jadi nonton. Steady safe. Jadi ya sama teknologinya drone. Biar bergoyang masih bagus ditonton. Halo saudara-saudara penonton. Oh, Bukit Tinggi 216 ya. Dapat dekat kok Bukit 216 dekat. Jalannya belok-belok. Ya itu saja. Belok daging, belok turun. Iya, itu aja yang membedakan. Iya. Dari Pekanbaru ini bersama rombongan notaris Bau-Bau dan Kendari ya. Bagaimana Pak? Mantap. Pak Laude Taufik, kita mau ke Bukit Tinggi. Iya. Lewat jam kadang dan melewati kelok 9. Mantap. Bagaimana Pak Agus? Ini memanfaatkan momen ya. Jadi sekaligus jalan 1.20 terlampaui. 1.20. Bagaimana Pak Guru? Ya, kalian jalan-jalan liburan. Ya, liburan dia. Ditinggalkan anak muridnya. Oh, gitu ya? Oh, udah terima rapor udah apa-apa. Belum. Tapi ya, udah ujian kan, Bu? Sudah. Oh, enggak ada. Banyak mandi. Tinggalkan nanti lah. Nanti pulang sekolah itu pesan, ada pesanan enggak ibu? Ya tahu dia itu cuma ke Jakarta. Sama Semarang. Jadi pemirsa pada hari ini kita habis pembukaan acara kongres. Saya kasih tunjukkan di ajak Pak Bus, Pak Laude Taufik sama Pak Agus ini mau ke Jam Gadang di Bukit Tinggi lihat kelok 9 ya. Sekarang ini arah keluar Kabupaten Bangkinan ya, Pak ya. Iya. Ada satu itu Kabupaten Bangkinan, setelah Kabupaten Bangkinan itu sudah masuk perbatasan Sumbar ya? Iya. Ini Bapak sopirnya. Pak, siapa namanya, Pak? Pak Gustimar. Gustimar, orang Bukit Tinggi katanya dia. Oke? Okay? Yang punya rumah Gadang. Jam Gadang. Bapak ada belum, belum ada yang masuk ya? Nah, ini para
sato di jari mani, cincin siapa dan udah pakai, tolonglah jawe tanyo den kini. Tarangah denai manahan tangi, naganglah tande pokoklah habi, rang lain juanan berazaki. Kini den tahu cinto manduo, dan udah tanam di dalam dado. Sayang orang dicinta, ya udah kayo lateh candanya. Pitih dapet dicari, budi jan dibeli. Cinta lain tak datang juga, andai oma. Pitih dapet dicari, budi jan dibeli. Cinta lain tak datang juga. Bencana belum sasake hati non luka luka.